Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan daripada sabulin.com. Kata mahadir, dia kalah kerana rasuah. Adakah ini bermakna calon PN yang menang di Langkawi uh, menang sebab beri rasuah? Agaknya disebabkan kekal terbelenggu oleh rasa kecewa dan masih gagal menerima hakikat kerana kalah sehingga hilang deposit di Parlimen Langkawi pada PRU 15 lalu. Tun Mahathir Muhammad mencecah lagi tentang kekalahannya itu. Katanya beliau kalah kerana berlaku amalan rasuah kepada pengundi. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, di Langkawi yang juga kawan saya kata Mahathir, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab saya tidak beri dia duit. Saya tanya lagi, berapa duit dia bagi atau dia dapat? Dia jawab RM100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100 ratus ringgit, dan dia jawab, "Duit itu boleh dibelanja untuk dua hari." Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih, empat ribu undi hanya kerana rasuah. Kata Tun Mahathir, mengulas lanjut, Tun Mahathir berkata, "Pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah." Nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya PRN. Berita mengenai Tun Mahathir itu ada di Malaysia kini. Kenapa Tun Mahathir lain kali cakap biar terang dan jangan dengan ayat yang tergantung? Mendakwa berlaku amalan rasuah kerana kalah memanglah mudah, tetapi siapa yang memberi rasuah itu? Adakah ia dilakukan oleh calon PN atau, atau calon PH dan BN? Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua kita tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Mahadir Muhammad siapa yang memberikan undi uh, ma maafkan saya siapa yang memberikan rasuah yang didakwa oleh Mahadir ini sama ada calon Perikatan Nasional calon Pakatan Harapan atau calon Barisan Nasional kalau beliau boleh bertanya kepada pengundi Langkawi yang juga kawannya itu dikatakan menerima duit rasuah itu, kenapa tak tanya siapa yang jadi pemberi duit kepadanya? Tetapi dengan mendakwa beliau kalah kerana rasuah, tak secara langsung bermakna calon yang menanglah yang melakukan rasuah itu. Takkanlah calon PH dan BN yang sama-sama kalah seperti Tun Mahathir pun memberi rasuah juga. Dalam hal ini, kenapa Tun Mahathir tidak berani mengatakan secara terbuka, "Calon PN yang menang di Langkawi, Muhammad Suhaimi Abdullah, telah memberi rasuah dan itu puncak kemenangannya." Adakah kerana Tun Mahathir sekarang sudah berbaik dengan Perikatan Nasional dan bersatu, maka ia tidak berani disebutkan secara terbuka? Dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Anda tinggalkan komen Anda tentang soalan itu. Para penonton sekalian, dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Pada pendapat kita semua, dengan permainan tuduh-tuduh rambang seperti ini, bolehlah kita katakan tak boleh dipercayai apa yang dikatakan oleh Mahadir ini, kerana siapapun boleh tuduh-tuduh rambang tanpa ada apa-apa bukti. Dengan kata lain seperti menulis surat layang tanpa ada penulis ataupun pengakuan penulis. Dengan itu surat layang tersebut dianggap tidak sah dan tidak boleh digunapakai. Apakah dengan mengaitkan kekalahannya dengan rasuah, ia bermakna semua calon pejuang yang hilang deposit di seluruh negara pada PRU 15 juga disebabkan rasuah. Lagi pula, kenapa Tun Mahathir tidak membuat laporan polis atau meletakkan atau melakukan petisyen bantahan atas kekalahannya jika benar ada amalan rasuah berlaku? Kenapa terus bising dan mencecah tak habis-habis di media saja? Itu persoalan sabudin yang saya juga soal sama-sama. Kenapa hanya bising dalam media saja dan tidak membuat laporan polis serta melakukan petition bantahan? Karena baru-baru ini kita tahu beberapa petition telah pun dilancarkan, antaranya di Putrajaya, di Marang dan Kuala Terengganu. Salah satu petition itu telah menang, yaitu di Kuala Terengganu. Kenapa Mahadir tak buat? Adakah itu menunjukkan Mahadir sebenarnya hanya main cacat-cacat? Cacah-cacah saja, dan tidak ada bukti sebenarnya. Hanya mahu meng, uh, menyatakan kekecewaan semata-mata dan menjadi persoalan besar lagi ialah: adakah siapakah yang dituduh oleh mahathir memberikan rasuah ini? Adakah daripada calon perikatan nasional, atau calon pakatan harapan, atau barisan nasional? Tapi kalau melihat pada keputusan pilihan raya ini, kalau dilihat... Uh, ditambah uh, undi barisan nasional pakatan harapan dengan Mahathir Muhammad undi um, dicampur semua daripada barisan nasional pakatan harapan dan pejuang masih tidak dapat mengalahkan masih tidak boleh mengalahkan jumlah undi daripada perikatan nasional yaitu Muhammad Sahimi dengan jumlah 25.463 undi ditambah semua barisan nasional PH dan pejuang jumlahnya hanyalah sekitar lebih kurang baru 23 atau 24 ribu undi makna kata perikatan nasional masih di hadapan mengalahkan Mahathir Muhammad jadi saudara-saudara sekalian sekali lagi menjadi persoalan kita ialah siapa sebenarnya yang dituduh didakwa oleh Mahathir ini memberi rasuah dalam pilihan raya baru-baru ini sehingga beliau kalah teruk dalam pilihan raya tersebut. Saudara-saudara sekalian, apabila Mahadir mendakwa perkara ini, ini memang menarik. Bayangkan saja, beliau seakan-akan mempunyai data yang cukup apabila dia kata uh, salah seorang daripada rakan beliau yang telah dia tanya, "Kenapa tidak mengundi beliau dalam pilihan raya baru-baru ini?" Dia jawab Sebab telah pun diberi satu ringgit. Uh, ah, tanya lagi, "Kenapa uh, buat apa dengan seratus ringgit?" Itu dia kata, dia boleh belanja untuk dua hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih empat belas ribu undi hanya kerana rasuah. Kata Mahadir, begitu yakinnya Mahadir bahwa dia kalah dalam pilihan raya itu karena rasuah. Pada pendapat anda semua, apa sebabnya sebenarnya Mahadir kalah? Adakah karena rasuah yang telah beliau uh, nyatakan ini, ataupun memang rakyat di Langkawi sudah kesian terhadap Mahathir yang sudah terlalu tua untuk dimenangkan, untuk mentakbir, untuk menang di parlimen tersebut? Mungkin uh, ahli parlimen itu diberikan rehat oleh pengundi di parlimen itu bukan karena rasuah. Tapi untuk memberikan laluan kepada Mahadir untuk berehat, sebenarnya mungkin itu sebabnya mereka tidak undi lagi Mahadir, supaya Mahadir ada masa untuk berehat menjelang di hari tua beliau ini. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Kita jumpa lagi, Malaysia. Kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia, ku bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, pengakuan Mahadir ini paling luar biasa yang tak pernah kita dengar sepanjang saya memerhatikan politik di Malaysia ini dan juga mengulas tentang politik di Malaysia. Inilah kali pertama Mahadir buat pengakuan yang paling mengejutkan ini. Ada orang kata dengan pengakuan Mahadir ini mereka kata Mahadir mungkin dah mula nyanyuk, mereka kata dah mungkin dah mula terlalu tua untuk mengikuti politik di Malaysia ini. Apa pendapat kamu? Ini komen atau ini pengakuan Mahadir? Beliau kata Mahadir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Kita tahu dalam PRU 15 yang lalu Mahadir telah pun kalah teruk di Parlimen Langkawi. Bahkan semua Uh, Rekan-rekan Mahadir juga pun kalah teruk dalam pilihan raya tersebut, sampai semuanya hilang di pusat. Dengan pengakuan Mahadir ini, menjadi satu persoalan besar. Adakah ini um, satu pengakuan Mahadir bahwa beliau sebenarnya masih relevan dalam dunia politik? Apa pendapat kamu? Adakah ini pengakuan Mahadir uh, secara tidak langsung bahwa kalau bukan rasuah, dia akan menang? Jadi kalau begitu, ini juga satu pengakuan Mahadir ada wujudnya rasuah. Mungkin ada wujudnya rasuah dalam pilihan raya melibatkan Parlimen Langkawi. Dr. Mahadir mendedahkan kekalahannya di kerusi Parlimen Langkawi pada PRU lalu adalah disebabkan amalan rasuah. Jadi dengan ini seperti di Kuala Terengganu keputusan pilihan raya telah pun dibatalkan, maka dengan itu Mahadir sepatutnya bukan buat media. Uh, sidang media bukan membuat pendedahan dalam sidang media tentang amalan rasuah ini dia patut membuat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dengan segera apa tujuan mahadir buat sidang media seperti ini Ianya tidak ada makna langsung nak buat sidang media dengan nak buat petition petition itu berbeza buat sidang media dengan uh, petition itu luar uh, luar perbezaannya tak sama langsung dan adakah dengan tindakan pendakwaan ataupun uh, tindakan pendedahan Mahadir ini akan membuatkan ahli parlimen di Langkawi itu akan menyaman Mahadir. Nah, baru-baru ini Mahadir dan Perikatan Nasional telah pun bersahabat melalui meja bulat, uh, melalui proklamasi Melayu. Sekarang ini Mahadir mula menyerang pula ahli parlimen Perikatan Nasional yang menang di Parlimen Langkawi. Jadi di mana uh, persefahaman antara Mahathir dengan kawan-kawan beliau yang sudah satu meja dalam proklamasi Melayu tersebut. Adakah ini akan menyinggung perasaan Muhyiddin kerana yang didakwa Mahathir ini adalah ahli parlimen dari Perikatan Nasional? Dan apabila Mahadir mendakwa ini, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, di Langkawi, kata Mahadir yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Oh, ini satu pendedahan yang patut Mahadir buat laporan dalam suruhan pilihan raya. Saya tanya lagi, berapa duit dia dapat, kata Mahadir. Dia jawab, 100. Saya tanya dia apa boleh buat dengan 100 dan dia jawab duit itu boleh dibelanja untuk dua hari. Mahadir buat pendedahan ini memang luar biasa. Makna kata ada bukti dari mulut Mahadir sendiri bahwa 100 ringgit diberi kepada setiap pengundi di Langkawi. Dan Mahadir tanya buat apa dengan 100 ringgit itu dia kata boleh belanja untuk dua hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, kata Tun Mahathir lagi. Sejak akhir-akhir ini, -akhir Tun Mahathir banyak membuat dakwaan yang macam tiada bukti. Kalau betul lah ada orang yang beri rasuah 100 ringgit seorang kepada pengundi di Langkawi dan menyebabkan Mahathir kalah disebabkan rasuah, maka cepat-cepatlah Mahathir buat laporan buat laporan di SPRM, buat juga laporan di SPR Suruhan Jaya Pilihan Raya. Jangan buat sekadar sidang media di dalam utusan online ini. Ah, saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup program kepimpinan perusahaan kecil dan sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahadir berkata, Pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Yang ini saya setuju. Saya setuju dengan kenyataan Tun Mahathir bahwa pengundi harus bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Kalau pada pendapat saya, um, politik uang dalam uh, pilihan raya adalah perbuatan yang jijik dan memalukan, karena rakyat mengundi mereka bukan karena suka tapi karena terpengaruh dengan uang. Rakyat pula sepatutnya lebih bertanggung jawab dan bijaksana macam yang didakwa oleh Mahadir. Karena duit 100 ringgit itu hanya boleh belanja dua hari, betul lah yang dikatakan oleh rakyat tersebut yang memberitahu kepada Mahadir. 100 ringgit itu kadang-kadang tak sampai dua hari pun, satu hari boleh habis. Lepas satu hari habislah begitu saja. Jadi anda akan menerima pemimpin yang mungkin bukan terbaik selama lima tahun. Habis 100 ringgit uh, uh, kesannya selama lima tahun. Anda akan merana selama lima tahun mungkin karena pemimpin itu tidak bertanggung jawab. Jadi jangan kena seratus ringgit, Anda tersilap pilih, tersilap undi. Dalam PR yang akan datang ini, rakan rekan semua yang masih muda, yang belum pernah mengundi, yang muda-muda lagi, jangan kena seratus ringgit, jangan kena dua ratus ringgit, jangan kena pemberian uang macam yang mahadir. Kata Anda terbeli begitu saja murahnya undi Anda. Saudara-saudara sekalian, um, bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu juga mengulas jangan buang undi sebab kamu dapat duit atau rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang PRN pada 12 Ogos nanti. Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan uang depositnya. dia sekadar meraih undi sebanyak 4566 undi. Kerusi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25463 undi. Jadi dengan ini beliau telah pun mengalahkan uh, Mahadir Muhammad. Bahkan Mahadir sendiri kalah oleh dua calon yang lain daripada Barisan Nasional mendapat 11.945 undi dan Pakatan Harapan juga telah mengalahkan um, Mahathir Muhammad dengan 5.417 undi. Makna kata Mahathir ni kalau kata dia kalah oleh rasuah boleh jadi persoalan kerana Mahathir bukan dikalahkan oleh hanya satu orang calon daripada Perikatan Nasional. Tetapi Mahadir turut kalah daripada barisan nasional juga pakatan harapan. Tapi ialah saya setuju dengan satu perkara yang Mahadir kata ini, yaitu uh, kita sebagai pengundi haruslah bertanggung jawab dan jangan buang undi sebab dapat duit rasuah. Itu nasihat. Mahadir kepada pengundi, saudara-saudara sekalian, sebelum ini Mahadir mendapat 18,000 undi pada tahun 2018, 2013 um, Mahadir tidak bertanding di kawasan Langkawi, dimenangi oleh parti Amnu uh, dengan 21,407 undi. saudara-saudara sekalian itulah keputusan terkini daripada kita semua yang mengejutkan kita apabila Mahadir buat dakwaan dia kalah hilang deposit di Langkawi sebab ada rasuah kita jumpa lagi bye bye Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan account bersatu yang telah pun disita oleh SPRM. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, pilihan raya yang mendatang ini memerlukan keuangan yang paling banyak. Tapi dengan adanya penyitaan uang bersatu ini menjadi tanda tanya kita. Adakah perikatan nasional atau bersatu masih mempunyai dana uang untuk membiayai belanja pilihan raya? Karena uang di dalam account bersatu itu mempunyai nilai yang banyak. Bukan dua tiga ringgit, bukan satu dua ribu, bukan seratus ribu, bukan dua ratus ribu, tapi banyak uang diperlukan dalam pilihan raya. Uang itu bukan saja untuk membiayai perjalanan, tetapi perkara-perkara logistik seperti bendera dan sebagainya. Adakah dengan keputusan menyita ini belum lagi dibuka atau dibebaskan account bersatu itu akan menyebabkan bersatu akan jadi miskin dalam pilihan raya kali ini. Dan ianya akan memberikan uh, natijah kesan yang besar kepada Parti Bersatu. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 7 September untuk mendengar permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Bersatu bagi mencabar penyitaan dua akaun bank parti itu oleh SBRM Lihat Ianya hanya akan didengar pada 7 September. Keputusan mahkamah adalah muktamad dan tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian hanya pada 7 September baru didengar. Itu belum lagi ceritanya keputusan sama ada account tersebut sudah dibuka atau tidak. Adakah dengan ini parti bersatu akan buka tin Melo akan membuat Uh, ...dermatin Milo, seperti yang pernah diwar-warkan oleh Parti Rakan pers Bersatu, mereka mengatakan bahwa uh, duit dana pilihan raya mereka datang daripada tin Milo. Saya pikir mungkin juga betul, tapi mungkin juga tak betul, ...karena tin Milo bolehlah kumpul mungkin ratusan ribu, tapi untuk jutaan ringgit tak pastilah boleh atau tidak menampung perbelanjaan bersatu dalam pilihan raya nanti. Mahkamah menetapkan tarikh pendengaran berkenaan semasa pengurusan kes pagi tadi. Peguam yang mewakili parti pembangkang itu, Cetan Jetwani mengesahkan keputusan pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar mahkamah Li Kaful. Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid akan mendengar permohonan berkenan. Sekiranya diberikan kebenaran, mahkamah kemudiannya Akan menetapkan tarik berasingan untuk mendengar merit bagi permohonan semakan kehakiman tersebut. Rupa-rupanya prosesnya bukan adalah uh, proses yang pendek, rupa-rupanya prosesnya bukan proses yang pe macam petik jari telah selesai. Ianya mengambil masa yang sangat lama dan sangat panjang. Ahmad Kamal juga sebelum ini membenarkan parti pembangkang meneruskan cabaran undang-undang berasingan untuk membatalkan. Pembekuan account bank party itu oleh SPRM Bersatu mengambil tindakan undang-undang berhubung tindakan SPRM Membekukan serta merampas account bank party itu di mahkamah sivil Mahkamah sivil juga mengarahkan pihak-pihak berkaitan Menyediakan affidavit berhubung semakan kehakiman itu sehingga 7 September Pada 20 April lalu SPRM merampas account bersatu yang sebelum itu dibekukan Agensi anti rasuah itu menjelaskan akaun tersebut disita pada 11 April selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai respon kepada laporan The Edge bertajuk Bersatu Ask MSCC Why Two Accounts Still Frozen After 90 days. Bersatu minta penjelasan SPRM mengapa dua akaun masih dibekukan selepas 90 hari. Sebelum ini, akaun-akaun terbabit dibekukan pada 12 dan 13 Januari 2023 mengikut X Section 44 Amla TFPUAA 2001 bagi membantu siasatan terhadap wang yang disyaki daripada hasil haram. Susulan itu, SPRM telah melaksanakan tindakan sita-sitaan tersebut pada 11 April 2023 berhubung siasatan dan pertuduhan terhadap presiden Parti Ber Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Dato uh, Haji Mahidin bin Mat Yasin di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan amlt FPUAA 2001 kata agensi itu. bersatu berkata perintah rampasan itu meragukan dan telah diundurkan pada 11 April, sedangkan pengumuman oleh SPRM dibuat pada 20 April. Justru agensi itu didakwa enggan melaksanakan perintah rampasan sehingga hari ini. Pada 20 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah terhadap empat pertuduhan penyalahgunaan kuasa. dan dua pertuduhan penggubahan uang haram yang melibatkan RM232.5 juta. Empat pertuduhan penyalahgunaan kuasa di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 di mana Muhyiddin didakwa menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu ketika itu bagi mendapatkan rasuah sebanyak RM232.5 juta daripada tiga syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 tiga syarikat tersebut ialah Bukhari Equities Senen Berhad, Nepturis Berhad dan Mamfur Senen Berhad. Manakala individu terbabit adalah Azman Yusof. Dua pertuduhan pengubahan wang haram dinyatakan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Amlat TF Pua 2001 yang dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Individu berusia 76 tahun itu didakwa menerima RM120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Senin Berhad antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mengatakan bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin. Justru ia merupakan sebab mengapa akaun bank pribadinya tidak pernah dibekukan per pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun bersatu. Menurut portal web rasmi Bank Negara Malaysia, pengubahan wang haram ialah proses menukar wang tunai, dana atau harta yang diperoleh daripada aktiviti jenayah untuk dilihat sebagai sah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal daripada pendedahan ini, adakah parti bersatu akan jadi parti yang miskin pada pilihan raya kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin, habislah Perikatan Nasional, kata seorang netizen. merujuk kepada satu keputusan di Dewan Rakyat hari ini, di Parlimen hari ini. Maka dengan ini disahkan Perikatan Nasional confirm hilang satu kerusi. Ah, satu orang ahli Parlimen bolehlah dikata dengan tanda petik dipecat daripada Dewan Rakyat. Gara-gara perbuatan salah laku dalam pilihan raya baru-baru ini, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Dan tekan butang subscribe itu percuma, saudara-saudara sekalian. Hari ini disahkan dewan rakyat mengumumkan kekosongan kerusi Kuala Terengganu. Speaker dewan rakyat Johari Abdul uh, Johari Abdul hari ini mengumumkan. kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya parlimen P36 Kuala Terengganu. Saya telah menerima suatu uh, surat bertarik 13 Julai lalu daripada pengurusi SPR yang memaklumkan bahawa selaras dengan perkara 54 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan telah berlaku kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya Parlimen P036 Kuala Terengganu. Ini berikutan penyandang jawatan Ahmad Amzad Mohamed alias Hashim yang tidak mengemukakan sebarang rayuan yang berakhir pada 11 Julai lalu selaras dengan Seksyen 36E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kepada pihak Mahkamah Persekutuan katanya. Sehubungan itu, Johari berkata pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempo 60 dari tarik kekosongan berkenan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ada beberapa penganalisis politik dan juga pengkritik politik mengatakan adakah PAS bersetuju bahwa dengan keputusan ini PAS mengiakan bahwa wujud rasuah, wujud sugukan dalam Pilihan Raya melibatkan PAS kerana dengan tidak mengemukakan rayuan tersebut maka mereka bersetuju bahawa sah ada kesalahan rasuah dalam pilihan raya membabitkan ahli Parlimen ini dan ada juga netizen ataupun penganalisis politik mengatakan dengan tidak adanya rayuan begini mereka mengatakan sah bahawa Uh, bekas ahli parlimen yang telah kalah karena dibatalkan kemenangan ini melakukan kesalahan sugukan alias rasuah ketika pilihan raya kepada para pengundi. Mereka bertanya, adakah ini adalah kesalahan yang patut diambil? Kira sebagai kesalahan biasa oleh SPRM, dan SPRM turut perlu mengambil tindakan yang sama. Kata mereka, kalau tidak, nanti akan berulang lagi perbuatan merasuah pengundi, sehingga uh, perkara ini akan berlaku lagi. Jadi, saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa uh, ahli parlimen yang telah pun uh, didapati bersalah ini dan tidak pula mengaku, uh, merayu. Perlulah diharamkan penyertaan beliau seumur hidup di dalam pilihan raya Dan tidak lagi dicalonkan semula dalam pilihan raya kata mereka Apa pendapat anda semua tentang pendapat uh, netizen tersebut Adakah anda juga sependapat dengan mereka Kalau saya, saya setuju Saya setuju sesiapapun tidak kiralah apakah parti politiknya Dari kerajaan atau pembangkang Kalau didapati bersalah uh, dan mengaku pula Secara tidak langsung, mengaku pula bahwa memang wujud rasuah dalam pilihan raya tersebut. Suguhan dalam pilihan raya tersebut, perlulah ahli parlimen itu atau calon tersebut diharamkan seumur hidup untuk bertanding dalam mana-mana pilihan raya lagi. Ini sebagai hukuman yang paling terbaik untuk beliau. Lagi pula perbuatan rasuah itu tidak kiralah apa niatnya di bagian manakah apa caranya kalau ia rasuah ia tetap rasuah tidak ada kata rasuah itu hendak niatnya nak buat ini nak bantu itu dan sebagainya kalau dia sudah diistiharkan salah diambil tindakan dan dimuktamadkan oleh mahkamah bahwa itu ialah rasuah dan sudukan maka Ya tetap salah. Jadi saya setuju kalau ahli Parlimen yang tula, telah didapati bersalah itu diharamkan penyertaan dalam pilihan raya seumur hidup. Biar orang lain yang bersih yang ambil peluang menjadi calon dalam pilihan raya. Pada 27 Jun lalu Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad mewakili PAS keputusan dibuat hakim Muhammad Firuz selepas pihak pemetition iaitu calon Barisan Nasional Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Hakim berkata, walaupun pempetition tidak dikemukakan sebagai saksi, bukti-bukti lain mencukupi untuk mengistiharkan kerusi bagi Parlimen Kelantan Terengganu terbatal dan tidak sah mengikut Seksyen 36 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan pemfailan permohonan rasmi penggantungannya sebagai ahli parlimen Kuala Terengganu. Namun, setiausaha agung PAS, Takiuddin Hasan berkata, mereka memutuskan untuk tidak merayu atas keputusan mahkamah itu atas pertimbangan memikirkan nasib rakyat. Saya sampai sekarang tidak dapat konek, di mana perkara yang dapat uh, pertimbangan memikirkan rakyat dengan tidak merayu tersebut. Kalau difikir-fikirkan, kalau memikirkan nasib rakyat, maka haruslah ada uh, tindakan rayuan. Dengan tidak ada tindakan rayuan ini, secara tidak langsungnya menunjukkan bahwa seakan-akan mereka setuju bahwa ada rasuah. Memang ada rasuah. Katanya jika rayuan kemukaan masa yang lama sehingga 6 bulan diperlukan untuk diselesaikan pula di peringkat Mahkamah Persekutuan. Sepanjang tempoh itu katanya rakyat di Kota Terengganu mungkin terabai apabila tiada ahli parlimen yang mewakili mereka. Ini kata um, Hamzah Zainuddin atau Takiuddin Hasan maafkan saya oleh Takiuddin Hasan. Tambah Takyuddin PAS juga berpendapat berdasarkan keputusan mahkamah pada 27 Jun lalu tidak ada halangan untuk calon yang sama untuk bertanding sekali lagi di kawasan itu. Katanya hakim hanya membatalkan kemenangan PAS namun tidak melibatkan calon terbabit. Justru katanya PAS tidak ada masalah untuk menghadapi pilihan raya kecil Kuala Terengganu dan berkemungkinan besar Ahmad Amzad akan kekal sebagai calon di situ. Takiudin juga yakin mereka tidak bermasalah untuk mengekalkan kerusi tersebut berdasarkan kepada jumlah undi yang tidak banyak diterima Ahmad Amzad pada 19 November tahun lalu untuk rekod dalam PRU lalu Ahmad Amzad mengalahkan tiga calon lain dengan meninggalkan penca pencabar terdekatnya Muhammad Zubir Ombong dengan perbezaan 40,907 undi Muhammad Zubir memperoleh 22,109 undi manakala uh, Ahmad Amzad pula 63,016 undi jadi inilah yang diyakini oleh Takiuddin um, bahawa Uh, Zubir Ak um, Ahmad Amzad akan menang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.